introduce you yourself from which university are you, and then you can tell us how do you feel for today after touring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Om Yus Channel. Kali ini Om Yus bersama dengan adik-adik mahasiswa dari Institut Pariwisata Tri Sakti dalam rangka tour on board untuk mengenalkan bagaimana proses para penumpang naik ke atas kapal dan fasilitas apa saja yang ada di atas kapal PLNI. Bagaimana keseruan study on board mahasiswa pariwisata Trisakti kali ini? Mari kita saksikan bersama. Belajar bareng, gimana sih pelayanan penumpang di terminal penumpang Tanjung Priok ini, oke? Okay? Baik, di sini saya yang utara di bidang pelayanan, khususnya di bagian terminal. Kita akan keliling melihat proses dari pelayanan penumpang. Mungkin di sini saya nanti pada saat memperlihatkan tidak mengurut ya, karena tidak ada pelayanan dan beberapa tempat dikunci, jadi kita tidak bisa melihat secara full. Baik, kalau gitu bisa langsung kita mulai ya. Kita jalan aja ke dalam ya. Selanjutnya, mari kita ikuti alur debarkasi dan embarkasi penumpang kapal laut. Ini kita di dalam terminal kapal. Jadi pada saat kapal kita, penumpang akan turun, kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan penumpang. Di mana di dalam itu ada X-ray. Ya, untuk mengisi barang-barang bawaan penumpang. Jadi begitu kemarinnya turun, kita periksa kita mungkin atau turun barang-barangnya dan lanjut keluar. Ini penumpang dulu ya. Nanti di depan kita akan lihat proses embarkasinya. Di sini kita sudah ada di depan terminal. Jadi penumpang itu akan membeli tiket terlebih dahulu secara online, secara mandiri. Kemudian setelah mempunyai e-tiket, penumpang akan menuju terminal untuk persiapan keberangkatan. Sebelum memasuki area terminal, mereka harus mencetak namanya boarding pass. Seperti ini. Sama seperti halnya di pesawat. Mereka akan mencetak ini dulu sebagai tiket untuk masuk ke dalam terminal. Nah, itu mereka akan mencetaknya di area namanya vending machine. Ini ada namanya vending machine. Ya, ada dua. Yang pertama yaitu bisa secara mandiri ataupun secara manual, yaitu dibantu oleh petugas. Nah, setelah mereka menukarkan ini, mereka akan melakukan penimbangan untuk barang-barang yang dibawa oleh penumpang. Nah, nanti barang-barang tersebut ada yang berlabel berbayar ataupun yang gratis, sama halnya seperti di pesawat, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, di saat ini sedang beralih menuju online semua. Kecuali untuk rombongan, nanti bisa dibantu secara surat dan akan dibantu oleh customer service yang ada di cabang-cabang. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Untuk agen kita ada kerjasama beberapa travel. Nah, di situ nanti ada daftar di website kami juga ada daftar travel yang sudah bekerjasama seperti itu. Ada lagi deh sampai sini sampai dengan proses penimbangan dan pelabeling barang-barang bawaan penumpang. Sudah cukup, mungkin ini ya seperti ini gambarannya. Boarding pass mungkin beda sama ya kayak pesawat ya.
ada nomor seatnya, ada kapalnya, ada tanggalnya, ada nama dan harganya di sini. Kalau tidak ada, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu adalah proses autocad. Autocad ini artinya pintu untuk memasuki terminal secara sistem. Boleh kita sana ya. Sedang menuju pintu masuk terminal, di mana masuk ini akan melakukan tapping dengan tiket boarding pass yang sudah dicetak. Nah, dari timbangan sana, mereka akan berjalan di sini penumpangnya, kemudian akan diperiksa apakah penumpang tersebut sudah memiliki boarding pass dan sesuai dengan identitasnya. Jika sudah, mereka akan melakukan tapping di pintu autogate system untuk secara counter dia menghitung jumlah penumpang yang masuk ke area terminal. Oke deh, sampai sini ini ya autogate-nya seperti ini. Nanti penumpang masing-masing per orang wajib melakukan tapping untuk masuk ke dalam terminal. Setelah melakukan tapping tiket boarding pass tersebut, penumpang akan melakukan screening barang bawaan penumpang melalui X-ray, di mana X-ray ini akan dijaga oleh petugas dari tim Pelindo. Jadi di sini tuh ada dua, Pelindo dan PT Pelni. Mereka akan diberikan sampel DCS, kemudian dilakukan scanning terhadap tiket tersebut. Artinya untuk menghitung dari internal PLI yang melakukan check-in sudah berapa orang dari jumlah penumpang yang ada. Dan pengecekan kembali terhadap barang-barang bawaan apakah sudah terlabel atau belum. Mungkin pertanyaannya agak telat, tapi untuk tiket kapal sendiri ada promosi khususnya nggak? Kayak tiket kereta api? Tiket kapal? Saat ini kita ada, tapi nggak banyak ya. Mungkin bekerja sama dengan kayak Indomaret, Binaton Ipin, Bank Mandiri, Penting Poin. Kalau misalkan Indomaret kayak seperti penukaran minuman, nanti ketika beli Indomaret akan mendapatkan minuman gratis. Saat ini sampai seperti itu.
Mungkin nanti ke depan kita akan melakukan secara poin ya, seperti kayak Traveloka, poin, nah itu mungkin lagi dikembangkan oleh kakak-kakak. Terima kasih, Pak. Oke. Semua untuk yang kelas ataupun yang non-kelas sama pulang di jalur yang sama. Untuk pemisahnya nanti benar-benar di atas kapal, jadi bukan di pisah tiketnya dan lantainya pun berbeda. Tadi sudah pilih ya. Penumpang akan diarahkan untuk menuju ruang tunggu. Ya, jadi ada proses checkpoint terakhir adalah di ruang. Jadi kita untuk pelayanan 5 jam sebelum keberangkatan dari depan 5 sampai 6 jam, kemudian masuk menunggu, kemudian 3 jam kemudian sebelum keberangkatan penumpang akan baru diarahkan untuk naik ke atas kapal sampai benar-benar kapal sudah ready dan siap untuk menerima tamu. Ada di sini, 99% kapal di Indonesia sudah memiliki alat ini.
Jadi jauh-jauh itu sudah kita sudah tahu depan ada kapal A misalkan. Jaraknya sekian nautical mile. Nama kapalnya ada. Nama, tujuan, arahnya kemana? Kalau kecil gini alasnya ini bisa deteksi kapal-kapal. Contoh ya, Jawa Samudra. Ya, Jawa Samudra ini di depan deh, Jawa Samudra. Jadi kita enter. Di sini kan ada namanya nih hijau samudra, posisinya di sini ketinggian berapa? Oh, di tanah ya? Iya betul. Kita di kapal itu GPS-nya nggak seperti di darat nama jalan, tapi pakai lintang 7. Nanti ada belok di mana? Ladies and gentlemen, about 1 minute left. So if you like to ask questions, please do it now. If you like to take a photograph, please do it now. After this, we're going to proceed with the ship tour and proceed to the 7th deck. This is 7th deck for a photo group. Thank you. 1 minute. Thank you. Yang mau foto sama kapten, silakan. Kasih maju, sebetulnya masuk di mundur. Ya. Ini ada dua mesin kita, dua balik-balik. Ya. Jadi, ini sebelah kanan. Aja makan siang, makan siangnya bisa diambil sendiri di situ. Kalau ada yang mau ke toilet di belakang tadi ya. Silakan ambil makanannya. Makannya tempat makan dan tidak buat makan. Ayam, makan gak sih? Selamat. Selamat makan, selamat makan. Ini adalah X kelas 1, kapasitas dalam satu cabin itu 2 orang. Ini kelas 1, sekarang ada namanya layanan handphone. Jadi penumpang harus memiliki tiket reguler dulu. Pada saat keberangkatan kapal langsung diurus perubahan handphone untuk menggunakan fasilitas kamar X kelas. Jadi diurus di kantor cabang pada saat kapal keberangkatan kapal. Terus kapasitas untuk yang ini adalah untuk EK2. EK2 itu kapasitas 4 orang satu kabin. Satu kabin 4 orang. Sama. Kapal
itu bisa pesan sebelumnya ya, sebelumnya tidak pesan. Jadi patokannya adalah tiket, tiketnya pada saat berangkat dari Tanjung Priok ya, tiketnya di Tanjung Priok itu bisa dipesan jauh-jauh sebelumnya, tapi harus setelah dapat tiket reguler, pembelian melalui satu aplikasi tiket reguler itu baru nanti dulu di kantor saya menggunakan fasilitas. Ini jumlahnya ada, TK1 itu ada 24 kamar, TK2 ada 24. Ini jadi kanan-kiri. Sama. Boleh maju teman-teman yang lain yang belum lihat, boleh. Kita waktu di sini 2 menit aja. Jangan lupa subscribe ya. Sekarang kita mau ke klinik. Ya. Ini di sini poliklinik. Ini ruang pemeriksaannya. Pemeriksaan bila ada yang sakit, pasien datang di sini. Ini ruang periksa. Di sana yang kalau ada yang perlu dirawat, di sana ruang rawatnya. Ini obat-obatan. Obat sirup. Silakan yang mau berobat. Apa namanya, kita ini di Kampal hanya rawat teman dokternya P3K, pertolongan pertama saja. Kalau yang sakit-sakit berat kita tangani dulu sementara. Kalau memang berat perlu dirawat, perlu operasi, misalnya ada tiba-tiba orang yang sakit usus buntu kan nggak bisa, harus operasi, akhirnya kita tanganin dulu untuk menghilangkan sakitnya di atas kapal sampai pelabuhan baru dikirim. Untuk sementara pasien-pasien yang hanya berobat di atas kapal itu kebanyakan yang mabuk laut, yang pilek, sama yang sakit lambung. Nah, itu saja yang pasien-pasien yang banyak. Kalau misalnya di atas kapal itu kan Pelni sudah bikin peraturan, ada kalau misalnya ada orang sakit rujukan, jadi harus mempersiapkan surat-suratnya lengkap, surat rujukannya, surat karantinanya, kemudian harus ada medis pengawalnya. Kemudian juga begitu larangan bagi, sekarang di atas kapal juga sudah ada larangan untuk sama seperti di pesawat. Jadi hamil 6 bulan ke atas itu sudah tidak boleh lagi naik kapal. Naik lagi embarkasi, kita kan sambil menjaga juga. Kita juga bagian kesehatan itu standby di pintu untuk melihat barangkali ada yang sakit, ada yang hamil. Itu karena larangan yang hamil tidak boleh naik kapal. Belum ada penumpangnya. Di sini untuk tempat sholatnya. Yeah.
Halo. Ya, selamat datang di Cafeteria Dek 8 Sanggaramas KM Pun Solo. Ini kami Dek 8 sama Dek 6 tadi sama Sanggaramas. Yang paling atas ini kami Dek 8. Jadi sempat bisa menikmati Sanggaramas. Ini tempat yang sama, duduk. Bihunnya kita view, kita langsung view laut. Ini adalah di dalam terus bisa juga konjek di atas ini juga masih bisa di kontainer. Sekarang nanti kita di laut, sana adalah kaitan yang belakang. Jadi di staff deck ada ya, kabinnya deck 8, deck 6, deck 4, dapat deck 4 belakang. Silakan masuk aja. Jadi untuk wanita kamar mandinya dari setiap deck posisinya di sebelah kiri. Kalau kiri, kalau kanan itu posisi untuk laki-laki semua. Tenaga panas uap, jadi tidak ada pakai kompor gas.
tempat penyimpanan yang tray ya. Sampai suhunya ini bisa dilihat suhunya di sini. Penyimpanan beras, pengelolaan yang penyimpanan beras, penyimpanan kayu. Nah, ini sama APK ya, sama kru. Jadi banyak semuanya di sini. Kalau pengen lihat apa sayuran. Silakan masuk. Wow. Lagi sebuah. Ini makan makanan beku ya. Wow. Frozen. Wow. Ini lagi apa? Joklat itu istilahnya pendinginan sudah maksimal ya otomatis hasilnya. Lagi mulai freezer. Ini ayam ya. Tempat penyimpanan ayam. Ini juga lagi defrost. Tapi apabila petugas toko dalam keadaan darurat kita tutup nih. Kita minta tolong nggak dengar kan? Di sini ada tombol namanya tombol emergency. Kita bisa minta tolong bantuan. Ada tombol emergency di sini. Iya, Pak, tapi mau jualan sayur di kapal. Lagi-lagi gue harusnya freezer di sini. Karena gue sangat dingin. Can I have your attention, please? Thank you. Udah biasa ya? Okay, udah ya. Oke, ini adalah destinasi terakhir dari tur kita di atas kapal hari ini. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh sebelum kita turun ke kapal. Mumpung ada Pak Jernas, Pak Muslir, dan Ayu. Selanjutnya, rombongan dari adik-adik mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti menuju tangga kapal untuk turun ke dermaga. Pribadi karena sebelumnya saya juga nggak pernah naik kapal seperti ini sebelumnya, dan itu kayak misalnya ngeliat langsung yang biasa cuma di film, I was like, oh bagus banget gitu, ternyata besar dari apa yang lebih saya bayangin gitu kan. Dan sangat informatif juga, tadi kita juga berkesempatan untuk makan tadi bahkan di atas kapal, dan sempat ikut touring juga bahkan sampai ke tempat nahkodanya menyetir kapalnya gitu ya. It was such an experience for me. Saya sangat suka, jadi pengalaman hari ini benar-benar sangat berharga buat saya. Thank you very much. Thank you for visiting. Hello. How was your trip today? You enjoy it? Yes. It was really fun. Yeah. Before you guys was touring in the Time Labo, the Lord Edobon Solo. So I was thinking to ask you how
of you, you can introduce yourself from which university are you, and then you can tell us how do you feel for today after touring. Hello, my name is Amel. I'm from Trisakti Institute of Tourism, and it was a really great opportunity today to be able to tour this ship, the BLNE ship, along with a few of my friends and professors as well, with the help of the very, very kind panitia captains as well. Your whole tour in general is really fun. It was really informative, but not as well boring, because the people, the whole vibe of it all is very cheerful and very light, even though it's also packed with information. Yeah. And then how about you? How do you feel? I mean, after you touring for a day in Camp Dobon Solo, how do you feel? How you see the facility? Maybe you want to give some suggestion. Go ahead, you can introduce yourself first. Yes. Hello, my name is Yang Wijaya. I'm from Trisakti Institute of Tourism. And I was really excited because this is such a great opportunity for me to explore this BLNE ship. And I got to see some of the facilities there. It was really amazing. Like, there are a lot of facilities like a canteen, and then a freezer, a kitchen, and some rooms for people to stay for the night in this ship. And so far, from what I saw, the facilities were all amazing. There are no such thing like a bad facility in there. Okay, thank you for visiting. Thank you. Kunjungan adik-adik mahasiswa dari Institut Pariwisata Trisakti sudah selesai. Selanjutnya kapal setelah melaksanakan embarkasi diberangkatkan pada pukul 18.00 atau jam 6 sore hari ini. Masih bisa! Om Yus sudah berada di anjungan untuk meliput proses olah gerak kapal berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Belakang gimana ya? Belakang. Jauh sampai kanan ya. Belakang gimana? Belakang. Belakang satu. Yang kanan ya. Siapkan.
Belakang clear, dari itu belakang? Kita masih proses ke sudut tinggi sama kali itu. Maaf aja, kita langsung melakukan dari itu. Depan, bertahan, plus 20. Menang, belakang? Kan proses di bos, kali sudah di bos. Ini makin cantik kali ini, makin cantik. Lepas semua ya belakang. Depan, proses di bos. Kita boleh. Jadi laporan belakang. Demikianlah tayangan Om Yus kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat buat adik-adik mahasiswa dan penonton sekalian. Jangan lewatkan tayangan-tayangan Om Yus berikutnya dengan mengklik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tetap jaga selalu kesehatan dan jangan lupa bahagia. Salam sehat, tetap semangat, senyum sepanjang lautan. God bless you all.